Sesuai firman Allah di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul lilladzina kafaru iyyantahu yughfar lahum ma qasam. Wahai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, kemudian dia mendapatkan hidayah dari Allah, mau masuk agama Islam, yughfar lahum ma qasam, maka diampuni semua dosa-dosanya. Nah, keluar baik-baik. Jadi jin yang baik ya, diikhlaskan tubuhnya, teman-temannya diajak keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Keluar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus sampai di tangan, tarik semua. Ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'u wa tanzi'ul mulka mimman tasya'u wa tu'izzu man tasya'u wa tudillu man tasya'u biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tuharijul hayya minal mayyit wa tuharijul mayyita minal hayy. Bebaskan, katakan keluar. Baca sahadat, keluar, ikut teman kamu. Kasihan ibunya, kasihan anaknya. Ayo ikuti saya, ikut teman kamu tadi, baca sahadat. Ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Nah, mudah-mudahan mendapatkan ampunan Allah. Yuk, keluar, bismillah, Allah Akbar. Tangan. Terus mutangan, Allah mutangan, Allah mutangan, Allah Akbar. Lagi-lagi, Allah Akbar mutangan. Bismillahirrahmanirrahim. Guru, ma'asmi syai'um fil ardi wala bis sama'i wa huwa samiul 'alim. Mutangan, Allah Akbar. Lehernya pegang, lehernya pegang, lehernya, ya lehernya pegang. Nah, paling depan, mutangan. Nah, mutangan. Mutakan, Allah Akbar. Jadi itu tadi pemirsa. Kalau dipegang lagi lehernya, ketika menghadapi orang yang kesurupan, itu yang pertama kita buang rasa panik dan rasa takut itu. Kemudian tahapannya, kalau dia masih mau diajak dialog, kita ajak mau masuk Islam. Tapi kalau tidak mau, boleh kita mohon kepada Allah agar diberikan balasan oleh Allah, diberikan azab dengan membacakan ayat-ayat Al-Qur'an dan dengan menekan di mana bangsa jin itu bertempat. Biasanya tubuh yang terasa sakit itu menunjukkan di mana bangsa jin itu bertempat. Nah, jadi jangan pernah kita merasa aman dari gangguan bangsa jin. Karena Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna syaitona lakum aduwwun fattahiduhu aduwwan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'id. Sesungguhnya syaitan, bangsa jin adalah musuh yang nyata bagi manusia, maka anggaplah mereka itu musuhmu. Sesungguhnya mereka akan mengajak golongannya untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Jadi agar terbebas dari gangguan mereka, kita mohon pertolongan kepada Allah dengan meningkatkan keimanan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, dan nanti ibu ini lekas diberikan kesembuhan dengan melakukan rukyah mandiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.